Selamat datang di channel Catur Unggas. Apabila kalian nonton video ini, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis, guys. Selamat menonton. Thanks for you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel jumpa lagi di Catur unggas Channel. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Salam ternak, salam sukses. Di video kali ini Catur Unggas akan e, mengunboxing entok baru. Namun sebelumnya untuk teman-teman yang unboxing entok baru itu sebaiknya dikarantina dulu. Jadi video ini sudah saya e, melalui proses atau sudah diproses e, entok yang baru itu sudah saya karantina sekitar tiga hari, jadi dalam karantina itu harus diberi air gula dan e, disendirikan dahulu. Lalu, bagaimana untuk detailnya? Ikuti terus di catur unggas channel. A few moments later. Ini dia teman-teman uh, unboxing kita. Jadi ini sudah saya karantina selama tiga harian ya. Jadi ini varietas jumbo dan umurnya baru enam bulan. Dan ini akan saya uh, gabung dengan yang jumbo, dua betina kemarin, karena uh, rencana mau dibuat indukan. Jadi, ini saya datangkan langsung yang besar biar nanti cepat uh, produksi, namun yang uh, betina masih berumur sekitar empat bulanan, ya teman. Ya, karena kemarin saya belinya umur satu bulan yang betina, sebenarnya. Eh, di video sebelumnya, saya mengatakan bahwa itu satu pasang, tapi ternyata setelah besar itu betina semua, ya teman. Jadi, saya pesennya satu pasang, ternyata eh, setelah besar betina semua, dan eh, terpaksa saya beli yang besar ini eh, untuk ditempatkan di kandang jumbo jadi nanti lokal sendiri dan jumbo sendiri ya teman. Ini cukup besar. Umurnya baru 4 eh maaf, baru 6 bulan. Nanti kalau produksi itu biasanya usia sekitar 7 sampai 8 bulan ya. 7 bulan sudah eh, mulai produksi untuk pejantan. Ini nanti kita uh, coba untuk dicampur ke angsa. Apakah uh, bisa akur? Ya, semoga bisa akur ya teman ya. Karena jumbo saya gabung dengan angsa di kandang ini ya. Oke teman-teman, ini perdana dan nanti kita beri pakan dan saya mencoba untuk bisa menyatukan antara angsa dan entok jumbo ini. Nah, di sebelah sini ini sudah saya sekat dan akan saya jadikan satu di sini nanti dan ini untuk khusus untuk jumbo dan angsa kalau yang lokal ada di sebelah sana ya teman jadi semoga uh, nanti bisa menghasilkan doe yang berkualitas uh, de, jadi di catur unggas ada dua varietas masih di pedaging belum menginjak di hias yaitu e, varietas entok lokal dan varietas entok jumbo dan semoga nanti bisa e, memasarkan ke temen teman yang membutuhkan oke kita coba untuk menyatukan antara angsa dan entok jumbo di satu kandang ini lalu dikasih makan ya teman Oke, okay, uh, stay tune terus dan ikuti terus di channel Catur Unggas. Oke, okay, teman-teman, ini dia sudah saya campurkan dengan angsa. Nah, alhamdulillah uh, akur ya, walaupun ini masih awal seperti ini, malah yang kecil ini uh, dia berani sama yang angsa sama yang Mentok jumbo ya, teman. Nah, Alhamdulillah, uh, akur ya, dan ini nanti bisa kita uh, gabung di sini. Karena untuk yang betina dua ini, ini varietas jumbo ya, teman. Yang kemarin sudah saya uh, perlihatkan terus. Nah, mungkin eh, masih awal-awal seperti ini. Nanti lama kelamaan sudah adaptasi. Nah, ini besar sekali untuk eh, varietas Intok Jumbo yang pejantan ya. Kalau yang kecil dua ini, ini varietas eh, varietas ini ya lokal ya. Nah, ini awalnya seperti ini, teman. Tapi lama kelamaan nanti bisa adaptasi dan bisa akur. Ini udah mulai mandi, teman. Jadi semoga nanti bisa menjadi adapt uh, bisa menjadi ini ya, habitat yang uh, nyaman untuk entok dan angsa dan bisa berkembang untuk uh, DOE-nya nanti. Oke, okay, teman-teman cukup sekian ya, cukup sampai di sini untuk uh, review atau unboxing ya, lebih tepatnya unboxing entok jumbo jantan. Oke okay, teman-teman, uh, ini saja review atau unboxing entok jumbo baru dan itu lagi mandi. Dan semoga nanti bisa uh, berkembang atau beradaptasi dengan baik dengan habitat baru ya dan bisa akur dengan angsa dan juga entok jumbo ya, entok jumbo dua ini dan entok lokal. Oke cukup sekian dan jangan lupa untuk teman-teman yang belum subscribe silahkan tombol subscribe-nya untuk mendukung terus channel Catur Unggas dan semoga semakin berkembang dan jangan lupa untuk tombol lonceng subscribe tombol lonceng untuk aktivasi video terbaru dari Catur Unggas channel dan semoga teman-teman diberikan kemudahan keberkahan dan juga kelancaran di tahun 2021 ya dan jangan lupa share ke teman-teman yang lain agar informasi dari catur unggah channel tidak hanya sampai di kalian saja dan cukup sekian terima kasih atas dukungannya selama ini sampai jumpa di video selanjutnya see you next time